Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Rian di channel YouTube Rian Domek. Ya, pertama-tama sih jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya. Ya, jangan lupa itu dulu ya. Oh ya, ya sekarang ini first time-nya tutorial makeup aku. First time-nya banget. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak seperti yang kalian bayangkan, maaf-maaf ya guys. Karena sebenarnya aku bukan tipikal orang yang pinter banget makeup. Enggak, bisa makeup ya standar-standar aja. Karena ya bisa makeup sebenarnya juga karena syuting. Jadi ya gitu-gitu deh. Jadi ya pokoknya ini tutorial makeup daily ala Aryani Fitriana. Nah, ini bisa dipakai untuk biasanya sih aku pakai makeup seperti ini tuh kalau lagi syuting. Karena nggak mau terlalu yang gimana banget, kita kan harus tetap natural. Kalau pergi-pergian yang pasti nggak pakai makeup. Karena aku bukan tipikal pakai makeup. Kalau pergi-pergian cuma pakai krim daily day cream terus sama lipstick, that's it. Nah, kali ini cuma buat syuting. Atau buat kalian kalau misalnya kuliah atau ada acara-acara yang biasa ketemu teman, arisan sama teman-teman apa segala macam, itu bisa banget gitu. Mudah-mudahan makeupnya kalian suka. Dan alat-alat makeupnya ini ada beberapa yang terjangkau, dan aku tipikal orang yang tidak melihat merek, sama sekali tidak melihat merek, karena aku sadar muka aku tuh sensitif banget. Ada beberapa merek yang okay, mungkin dipakai sama artis lain itu bagus banget gitu, tapi dipakai sama aku kok ternyata jadi beruntusan, jadi apa. Itu pun skincare pun juga seperti itu. Jadi aku pilih merek apapun, yang penting di kulit aku nyaman, di kulit aku aman juga, dan itu saran juga buat kalian. Jadi gak perlu yang bermewah-mewah apa-apa. Misalnya ya harus merek ini, harus merek ini, yang mewah-mewah apa gimana biar mainstream, tapi ternyata pas di kulit kalian hancur, ya percuma juga kan, jadi sayang sama kulit kalian. Apalagi kita kan perempuan. Jadi mari kita mulai untuk tutorial makeup the first time ala Aryani Fitriana. Yang pertama-tama adalah, ya Allah, dancur banget. Pakai CC cream. CC creamnya tuh ini Chanel nomor 20 beige. Ya, ini ya. Oke. Pakai sponge-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kenapa aku pilih si apa ya guys? Ini emang agak-agak kayak kurang nempel karena muka aku lagi agak-agak kering. Sebenarnya aslinya tuh kalau muka aku lagi normal-normal aja tuh nempel banget dan nyerap banget, enak banget. Tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Oh ya, kenapa aku pilih si Chanel ini, karena dia ringan banget. Baik lagi ke muka aku tuh sensitif banget, apalagi kan kalau ini kan jatuhnya base ya, base. Iya, sebelum pakai CC cream atau foundation atau whatever kalian mau pakainya apa,
Kalau bisa sih pakein day cream dulu, misalnya sunblock dulu, atau enggak misalnya kalian pakai serum atau ya apalah skincarenya kalian untuk ngelembapin muka kalian dulu, baru deh dipakein per makeupan ini gitu. Maaf ya, lagi kering banget mukanya jadi agak-agak geradakan. Oke, finish. Lalu karena suka terkadang nih bawah mataku tuh suka kadang-kadang hitam gitu, apalagi kalau kurang tidur, apalagi kan sekarang punya Alea yang masih beranjak 5 bulan dan masih banget yang namanya kalau malam itu bangun untuk nyusu, terus kalau misalnya dia lagi flu kan pasti bayi rewel apa gimana-gimana, intinya kurang tidur lah, kurang tidur kan pasti bawah mata kalian suka menghitam. Nah, aku pakai concealernya tuh Body Shop. Body Shop kelihatan enggak, guys? Body Shop yang ini nomor 021 Matte Clay. Oke. Tipis-tipis aja. Karena kan tadi udah pakai sisi-sisi krimnya itu. Jadi buat ngebantu aja. Kan ini daily makeup aja, jadi gak usah terlalu yang tebal banget. Mau kemana ya, bro, bro, bro. Terus misalnya ada jerawat atau apa, bisa ditotol-totolin, ditutup-tutupin, di cover. Selesai. Nah, sekarang bedak ampuhnya aku adalah Wardah. Insya Allah cantik. Wardahnya yang Tway Cake nomor 02 Sheer Pink. Ini bedak jujur bagus banget dan cocok banget di muka aku, apalagi kalau buat syuting. Muka aku tuh nih daerah sini tuh pasti berminyak banget, jadi kalau pakai ini tuh langsung matte aja, langsung hilang minyaknya sekejap. Jadi ini cakep. Nggak sih, langsung slep. Apa sih slep? Oke, finish. Sekarang adalah eyeshadow. Aku pakai Tarte yang Flirt. Tuh. Maaf ya guys, agak udah kotor karena sering banget aku pakai. Nah, ini warna-warnanya tuh bagus-bagus banget. Suka banget sama Tarte yang ini. Tarte apa Tart? Ya gitulah pokoknya nyebutnya. Aku orang Indonesia. Oke, ini. Oke. Dan kita pilih, karena kita mau daily, pilihnya yang ini aja yang playful. Oke. Terus gitu buat di sini ya nih, samperin pakai gaze. Maaf ya guys, aku nggak tahu nama-namanya apa segala macam karena seorang Ariani itu apa ya, bisa makeup cuma karena syuting, kalau nggak makeup jadi agak-agak kurang profesional. Dan tidak tahu penyebutan makeup itu apa atau apa. Maaf ya.
Aceh. Terus abis itu, kalau misalnya kalian mau pakai shadow, pakai eyeliner. Kalau mau pakai eyeliner pakai, kalau enggak. Nah aku pakai eyelinernya, aku sukanya pensil. Nah ini nih, Makeover Blackjack. Ya, Makeover Blackjack. Ya, oke. Tinggal bawahnya dikit aja di dalam tuh. Oke, sekarang bulu mata. Sebenarnya kalau syuting terkadang suka pakai bulu mata palsu. Tetapi pasang bulu mata palsu itu buat aku tuh sesuatu yang sia-sia sekali, dan suka terkadang butuh bantuan orang lain karena bisa ngabisin waktu 10 menit sampai 15 menit sendiri untuk pasang bulu mata. Jadi untuk tutorial yang sekarang mendingan pakai masker aja ya enggak. Nah, untuk si maskaranya aku pakai Maybelline yang ini, Hyper Curl Volume Express Waterproof. Favorit sih dari dulu. Sampai pernah nggak sih ngerasain kalau lebih suka maskara tuh yang udah mulai habis, jadi lebih enak gitu dibandingin maskara yang baru yang masih penuh gitu. Kalau aku sih suka yang mulai udah habis gini, jadi makin mantep makanya. Kalau misalnya masih yang penuh tuh kayak basah banget. Mau nanya, siapa coba acungkan tangan kalian setiap kalian pakai maskara? Pasti gini nih, ada mangap-mangapnya. Siapa yang kayak gitu? Termasuk saya. Kayak gimana gitu? Refleks ya. Nah, kan pasti gini gitu. Selesai. Oke, selanjutnya, karena aku pipinya tembem dan gembul dan ada double chinnya juga, jadi aku mewajibkan diri untuk memakai apa namanya? Counter face counter kit. Wajib banget. Shading, astagfirullahaladzim. Ya, shading, Makeup Forever ya. Makeup Forever-nya. Cep. Nah ini. Ya Allah, Akbar. Tapi kalau buat kalian karena ini kan sebenarnya tutorial buat daily makeup ya. Kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen lebih simple lagi, ya enggak usah pakai shading. Langsung aja pakai blush on, selesai gitu. Tapi kalau aku, karena aku gembul, semuanya gembul, jadi aku pecinta shading. Biar terlihat tirus, karena aku paling takut di apa-apain mukanya. Jangan lupa bawah sini juga nyamarkan si double chin aku.
sebenarnya diambilnya harus dari sini banget, cuma karena pakai jilbab jadi gak bisa ya. Kalau misalnya lagi make up sendiri tanpa kamera ya bisa. Oke, selesai kan ya? Selesai. Selanjutnya adalah pakai blush on. Nah, aku tuh lagi mencoba. Biasanya sih kalau pakai blush on tuh selalu pakai yang warna pink-pink gitu-gitu. Nah, aku lagi coba pakai yang warnanya begini nih. Ting 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 bronze. Dan ternyata alhamdulillah cocok di mukaku. Dan gak terlalu lebay juga. Jadi nude-nude gimana ya gitu. Selesai. Oke. Sekarang apa lagi ya? Oh, alis. Nih alis guys, ampun, ini karena saking favoritnya jadi udah hancur lebur, maaf ya. Bener-bener kelihatan nih, NYX Eyebrow Cake Powder nomor 05 brunette. Jadi dia tuh isinya begini guys. Ini karena saking favoritnya jadi udah hancur lebur. Maaf ya. Nah, ini aku pakai. Ini tuh kayak apa sih, lem-lem gitu, terus kesini gitu. Buat ngisi ini aja nih, si alisnya. Selesai. Nah, tapi terkadang juga kalau misalnya aku lagi malas bang, makeupnya lagi nggak setebal ini, aku nggak pakai si NYX itu. Aku pakai si Maybelline yang ini nih guys. Bener nggak sih? Nah ini Maybelline yang ini. Tuh, itu sikat. Dark brown. Jadi tinggal diginiin. Kalau lagi nggak mau pakai yang NYX yang tadi gitu, dia push 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 push. Oke, nextnya adalah kita halusin sedikit. Kita cap lagi dikit. Biar nggak ada garis buka shadingnya. Selesai. Sentuhan terakhir adalah lipstick. Nah, aku pakai merek Bev yang Ayudhya. Ini warnanya bagus banget. Tuh. Warnanya bagus banget. Kayaknya itu menurut aku tuh natural. Selesai. Tarat. Dan aja juga ya, bener pengganti makeup. Oke, gini deh. Oke, selesai semuanya. Ini hasilnya. Semoga kalian suka sama hasilnya. Dan yang pasti makeup aku random banget mereknya. Gak harus merek mahal. Tidak harus merek mahal. Ada beberapa yang merek harganya itu
di bawah 50.000, betul, ya kan? Di bawah 100.000, betul. Terjangkau banget buat kalian. Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Kalau gak suka, aku minta maaf. Tapi kalau suka, alhamdulillah. Karena ini first time tutorial makeup. Next, nanti aku akan bikin tutorial makeup untuk ala kondangan. Yay. Keren ya. Okay, guys, terima kasih banyak udah mau nonton tutorial makeup aku yang lama banget ini. Tutorial makeup aku, first tutorial makeup, daily makeup atau enggak tutorial makeup untuk syuting. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.